salam sejahtera dan selamat datang ke Dapur Shaila. Hari ini Shaila nak share resepi biryani udang. Kita perap dulu udang menggunakan garam masala 1 sudu kecil, serbuk cili kering 2 sudu kecil dan garam 1 sudu kecil. Kita perap selama setengah jam. Sebelum masak, kita rendam dulu beras basmati selama 45 minit. Kita didih air dulu, masukkan 4 sudu besar minyak masak, daun salam 2 helai, daun pandan 1 helai potong 3, jintan putih 1 sudu kecil dan garam 1 sudu kecil. Masukkan beras basmati yang direndam tadi ke dalam air yang mendidih. Masak hanya dalam 85% saja. Lepas tu kita boleh toskan. Untuk goreng buah kismis dan buah gajus, kita panaskan 2 sudu besar minyak sapi. Goreng kedua-dua bahan ni sehingga menjadi warna keemasan. Di dalam periuk yang sama, kita tambah minyak sapi dan goreng udang yang diperap tadi. Saiz udang galah Shaila pilih yang sederhana je. Baki minyak yang goreng udang tadi boleh gunakan untuk menumis. Kayu manis 2 batang, bunga lawang 2 kuntum, buah pelaga 3 biji, daun salam 2 helai. Tumis ke semua bahan-bahan ni sehingga naik wangi. Masukkan 1 biji bawang besar yang dihiris nipis, halia, bawang putih, kunyit yang ditumbuk lumat, 1 biji tomato yang dipotong dadu dan sedikit garam. Masukkan sedikit air bersama dengan 1 sudu kecil serbuk jintan putih, 2 sudu kecil serbuk biryani, 2 sudu kecil serbuk cili, 1 sudu kecil serbuk jintan manis dan 1 sudu kecil serbuk ketumbar. Gaul dan tutup sekejap sehingga semua bahan-bahan ini menjadi paste. Bila dah naik minyak, masukkan daun ketumbar dan daun pudina yang dihiris nipis. Masukkan yogurt 4 sudu besar, gaul dan tutup sekejap. Biarkan ia pecah minyak lagi. Paste biryani dah siap. Sekarang bolehlah kita masukkan udang yang digoreng tadi. Udang dan paste biryani kita gaul sehingga semuanya bercampur. Kemudian masukkan beras basmati yang dimasak tadi. Paste biryani dan beras basmati kita gaul ke semuanya sehingga bercampur dan menjadi sebati. Bila semua bahan-bahan dah bercampur, kita ratakan nasi dan taburkan bawang goreng, buah kismis, buah gajus, daun ketumbar, daun pudina, cili merah yang telah dihiris nipis dan perahkan setengah biji limau. Kalau nak tambah minyak sapi 1 sudu pun boleh. Itu ikut cita rasa kita. Kecilkan api dan tutup selama 10 minit. Nasi biryani udang dah siap. Kalau dimakan dengan raita, lagi sedap.
Untuk raita, Syaila dah share resepinya. Jangan lupa nak tengok ya. Terima kasih kerana menonton video Syaila. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.